Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhahirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima wuliq wal khatim lima sabaq, ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم أئنا على صيام رمضان، اللهم أئنا على قيام رمضان، اللهم أئنا على تلاوة القرآن في شهر رمضان، اللهم أئنا على الصدقة في شهر رمضان، اللهم أئنا على إيتاء الزكاة في شهر رمضان، واجعلنا من السعداء المقبولين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Ashabul Fadilah Qur'anim Ulama Para Sepuh Bini Sepuh Segenap Takmir Masjid Al-Furqan Bapak Ibu Jamaah Salat Subuh Yang dirahmati Dan semoga Selalu Dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang waktu-waktu yang genting. Nggih, Pak. Sudah tinggal sepertiga lagi. Masya Allah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Semoga kita semua istiqomah sampai akhir Ramadan dengan taqarrub, dengan ibadah, amalan-amalan salihan makbula insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya yang kita harap ini semoga Allah berikan kita semua umur yang panjang untuk beribadah. Allah berikan kita umur yang panjang untuk semakin bermanfaat. Kata Rasulullah bahwa kita ini diminta untuk memiliki umur panjang tapi amalnya juga baik. Tapi kita juga memohon dengan rasa syukur kita kepada Allah di bulan Ramadan yang barokah ini, semoga kita juga diberi limpahan
rizki yang halal, luas, barokah, yang akan menjadikan semakin kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita memohon semoga kita semua senantiasa oleh Allah diberi kecukupan rezeki yang halal insyaallah taala minal amin. Begitu pula salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah, dengan barokah Ramadan, kita ini selalu membasahi lisan kita dengan salawat dan salam sebagai rasa terima kasih, sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar supaya kita semua kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, insya Allah besok kita sudah masuk malam 21 ya. Jadi sebelum saya memulai tafsir, nah biasanya kata Imam Ghazali, kalau puasa itu dimulai pada hari Selasa atau Jumat, maka kebanyakan malam Lailatul Qadarnya itu malam 27. Ini sampai pun diakui oleh beliau Imam Hasan Asy-Syadzili. Jadi kok tahu kan begitu? Jadi karena beliau Imam Ghazali memang ahli tasawuf juga, ahli hadis dan ahli tasawuf. Tapi bukan berarti kemudian kita lepas malam yang lain. Nah, itu nanti kejadian yang tahun-tahun kemarin, Pak. Malam 21 tutup engko jarene. Kapan? Malam 27 sampai malam 27 ketiduran susah, Pak. Jadi kata Rasulullah, kita ini disuruh mulai malam 21 mengencangkan sarung. Ya bukan berarti kencangkan sarung tapi kemudian lolak-lolok ya susah juga, Pak. Kencangkan sarung itu tidak berkumpul dengan keluarga, dengan istri maksudnya. Kemudian apa? Membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam itu di 10 terakhir itu. Terutama di waktu-waktu malam ganjil. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, sehingga kita bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Boleh lewat sini ya? Boleh masuk ya? Tidak apa-apa ya? Oh enggak. Insya Allah kalau memang normal, ya mulai jam 1 sampai jam 1.15 kalau malam ganjil. Ya, kalau malam ganjil, iktikaf kita mulai jam 1. Mulai jam 1 pemanasan, baca zikir-zikir dulu. Dan kita harapkan nanti jam 3 itu sudah selesai. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi perlu diperjelas lagi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nuzulul Quran itu yang kita peringatkan, yang kita peringati di situ berbicara turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfudz menuju Baitil Izzah, langit bumi. Itu yang turunnya sekaligus. Tetapi ketika diturunkan kepada manusia, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu diturunkan tadrijian, bertahap, tidak sama dengan kitab-kitab sebelumnya yang turunnya itu langsung sekaligus. Sedangkan Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa yang ada selama berapa tahun, Pak? 22 tahun lebih
22 tahun lebih 2 atau 3 bulan. Tapi digenapkan oleh para ahli tafsir kurang lebih 23 tahun. Itu dalam kitab Ulumul Quran yang ditulis oleh beliau Manna Khalil Qattan. Bahwa disampaikan ini sebagai juga bentuk jawaban kepada apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin yang waktu itu selalu mendesak Rasulullah, selalu bertanya Rasulullah, lah ini kok turunnya seperti ini, kok gak sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Justru ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Jadi bisa dibayangkan para musyrikin ini bertanya, mempermasalahkan ini. Wa kana wa yuhditsu lin nabiyyi ma yasha wa la yaji'ul musyrikuuna bimithli yukhasimuna bi illa yaumullahu bi jawabih. Semua masalah Quran dipertanyakan, masalah ini ditanyakan semuanya. Tetapi Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai tuntunan, maka kemudian menjawab semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar umat Islam, yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Wa qala alladziina kafaru laula nazala 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidan kadzalika linuthabbitu bihi fu'adak warattalnahu tartila wa la ya'tunaka bimithli illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Jadi bagaimana kemudian Allah membalas itu semua, pertanyaan-pertanyaan itu? Ketika mereka orang-orang musyrikin bertanya, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan dengan sekaligus? Maka dijawab bahwa kata Allah kepada Rasulnya, linuthabbit, untuk mengokohkan, untuk menguatkan hati fuad. Fuad itu tidak hanya kolbun, Pak. Jadi kolbun, hati. Di bawah, di dalamnya kolbun itulah yang disebut dengan fuad. Pernah saya sampaikan ini. Lupa, Pak. Jadi kalau ada orang menyampaikan dari hati yang paling dalam. Sudah hati itu paling dalam. Fuad ini sebenarnya yang banyak berpengaruh ini. Makanya kalau anak kecil, anak-anak kita yang masih usia di bawah umur, itu fuadnya yang kita sentuh terus gitu. Diajak ke masjid, diajari puasa, ya, sehingga fuadnya ini kelak yang akan mewarnai ini. Keluar nanti fuad ini. Hati sanu bari. Nah, itu fuad, Pak. Jadi kalau fuadnya ini selalu diisi dengan kebaikan-kebaikan, diberi contoh dengan kebaikan-kebaikan, walaupun misalnya suatu saat dalam masa pertumbuhannya dipengaruhi oleh berbagai macam masalah kehidupan, tantangan, godaan dan sebagainya, fuadnya ini karena yang pertama kali diisi oleh kedua orang tuanya, yang diisi oleh kedua kakek neneknya ini, maka itu yang akan keluar mengingatkan orang yang punya fuad ini. Sama, Al-Quran diturunkan itu juga untuk mengokohkan hatimu Muhammad. Makanya dibacanya pun dengan tartil. Warattalnahu tartila. Makanya kalau baca Quran itu Masya Allah. Apalagi kalau malam. Makanya waktu yang bagus juga membaca Al-Quran itu tartil itu malam, Pak. Cuma resikonya juga berat, Pak. Iya. Itu. Pertamanya baca Quran, khusyuk-khusyuk, volume tambah kecil, iya. Terus tahu-tahu Qurannya dicium juga. Kata anaknya sebelahnya, "Shadaqallahu al-'adzim." Wah. Selesai. Jadi itu yang berpengaruh, Masya Allah, berpengaruh sekali.
Sama, kenapa kok diturunkan kepada Rasulullah itu bertahap? Karena di situ ada tujuan menguatkan hati. Dan itu semua diturunkan sebagai bentuk jawaban kebenaran. Wa qawluhu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadza madhun lil Qur'an. Ini adalah bentuk penghargaan kepada Al-Qur'an. Bagaimana tidak? Alladzi anzalahu Allah hudan liqulubil ibad. Di mana Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi hati hamba-hambanya. Mimman amana bihi wa shadaqa wa taba'ahu, kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Bagaimana surat Rum? Surat Rum ketika di ayat itu diterangkan bahwa Romawi, kata Al-Quran, akan dikalahkan oleh Persia. Disampaikan di Al-Quran dan itu terjadi. Sebenarnya banyak-banyak peristiwa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Walaupun kemudian selang beberapa tahun, kemudian Romawi bisa kembali mengalahkan Persia. Itu. Jadi Al-Quran itu sudah banyak memprediksikan apa yang akan terjadi. Makanya yang di dalam Al-Quran itu kadang tidak bisa dinalar. Makanya bagi orang-orang yang percaya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna aula. Isra dan Mi'raj. Itu kan secara logika enggak bisa. Tapi bagi orang yang beriman, apa yang dikabarkan, apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, mereka percaya. Mereka meyakini. Mereka meyakininya. Maka ini adalah bentuk pujian yang diberikan kepada Al-Qur'an. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi hati orang-orang yang beriman. Wa bayyinat ay dalail wa hujjaj bayyinah. Al-Qur'an adalah bukti, sebagai penjelasan, sebagai pemberi dalil yang jelas, yang terang benderang bagi orang-orang yang ingin memahaminya, bagi orang yang ingin mentadabburinya. Atas apa? Atas kebenaran yang telah datang dari petunjuk yang membawa terang benderang di waktu kegelapan yang melanda. Bisa dibayangkan ini para hadirin? Al-Quran memberikan bukti kepada orang-orang yang mau mempelajarinya. Banyak pak orang yang ketika dia mempelajari Al-Quran ingin mencari kelemahannya. Banyak pak orang yang hafal Quran tapi dia ingin dengan Quran itu berupaya melakukan adu domba dan seterusnya. Masya Allah. Makanya ini adalah petunjuk bagi hamba Allah yang mau memahaminya. Jadi niatnya apa, itu akan berpengaruh besar kepada masa berikutnya. Warrusdil mukhalifi lil ghayyi wa mufarriqan bainal haqqi wal batil wal halal wal haram. Bukan hanya memberi penjelasan dalil, bahkan itu juga adalah sebagai pembimbing, sebagai pembeda antara hak dan batil, antara kehalalan dan keharaman. Makanya disampaikan ruwiya an ba'dis salaf, diriwayatkan oleh sebagian para ulama terdahulu, annahu kariha ay yuqalu illa syahr ramadan wala yuqalu ramadan. Qala ibnu abi hatim Muhammad bin Bakar bin Rayyan, haddathana Abu Ma'syar an Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi wa Sa'id wa al-Makburi an Abi Hurairah taqala la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu syahru Ramadan. Selanjutnya, di antara para ulama salafus salih itu pak,
Ada yang berpendapat kalau bilang Ramadan jangan bilang Ramadan, tapi sebutlah dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan, karena nama Ramadan adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian disampaikan di sini bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Kenapa? Karena banyak hadis yang lain yang menyebutkan bahwa sebagaimana angkara alaihal hafid ibnu adawi wa huwa jadiru bil inkar fa innahu matruk. Dalam hadis Imam Bukhari rahimahu fi kitabih, di situ disebutkan Ramadan tanpa menggunakan syahrun. Apa contohnya? Misalnya man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Jadi sebenarnya dibolehkan, walaupun sebenarnya itu juga adalah asma Allah. Selanjutnya, faman syahida minkum asyhara falyasum, hada ijabun hatmin ala man syahida istihlalus syahri ay kana muqiman fil baladi hina dakhala syahru ramadan. Ini sebagai jawaban bahwa bagi orang-orang yang melangawali, yang memulai bulan Ramadan di tahun itu, dia mukim, dia berada di negaranya, di kampungnya ketika bulan Ramadan masuk, dan dia adalah orang yang sehat badannya, maka dia tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Hati-hati, ini sekarang lagi viral Pak, di media online, orang-orang yang suka mokel akhirnya jatuh ke kali. Sudah tahu Pak? Itu ramai di media online, orang-orang yang mokel jatuh ke sungai. Pas lagi makan, iya, jatuh semua, belepotan hitam semua. Iya. Oh, belum sampai ke Al-Furqan. Perjalanan, Pak. Iya, jadi makan semua laki perempuan. Capture-nya ditulis, adab di dunia bagi orang-orang yang mokel. Oh iya ini, ya Allah, ya itu walaupun digaduk-gaduk noy, ilmu gaduk kan begitu Pak. Iya, jadi mungkin dia karena kebanyakan ditutupi itu, mau gerak gimana takut ketahuan tetangga gitu. Akhirnya penuh warungnya di bawah kali, kan pakai papan, wah itu ambruk semua, wis sudah, jadi tontonan akhirnya. Jadi menurut ayat ini, bagi orang yang mukim, yang tidak melakukan perjalanan dalam kondisi sehat, maka dia tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Wa nasakhat hadhil ayah al-ibah al-mutaqaddima liman kana sahihan mukiman ayyuftira wa yufdi bi'ami miskin an kulli yaumin. Ayat ini sebenarnya untuk menasah, menghapus di ayat pertama ya, 183-84 itu, 84 itu yang mengatakan ada dua pilihan awalnya itu. Boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa tapi memberi makan. Nah, ini memperjelas, menguatkan bahwa siapapun yang sehat dan dia mukim, ayyuftira hendak wa yuftiya bi ta'am miskin an kulli yamin kama taqaddama bayan, sebagaimana disampaikan. Ini menghapus pilihan-pilihan itu, tidak ada pilihan. Yang tidak berpuasa hanya orang sakit dan musafir, atau orang tua yang kemudian dia membayar fidyah sebagai rukhsah. Wa man kana maridan wa ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maknahu wa man kana bihi maradun fi badanihi yashuqqu alayhi siyamahu aw yu'dihi. Maka barang siapa yang dia sakit badannya, kalau dia kemudian berpuasa menambah sakitnya atau membahayakan dirinya, maka dia hendaklah menggantinya di hari yang lain. Iddatun ma'aftaru fi safar minal ayyam. Kalau melakukan perjalanan, berapa hari dia tidak berpuasa. Tapi ini perjalanan zaman dulu. Naiknya naik unta, naik kuda,
Gak ada AC, AC-nya AC alam. Lah sekarang, nah ini, kalau sekarang ini kan lain. AC-nya sudah luar biasa, jaraknya sudah bisa lebih cepat dan seterusnya. Tapi tergantung masyakoh, kesulitannya masing-masing. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau beratnya perjalanan itu membuat seseorang lemah, nah itu dibolehkan. Yuridu wau bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Makanya kenapa kemudian orang yang sakit, kenapa kemudian orang yang melakukan perjalanan, kenapa kemudian orang yang sudah sepuh usianya kok kemudian mendapatkan keringanan? Ini Allah terangkan, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Jadi Allah tidak pernah aniaya, zalim, tidak pernah. Makanya fidyah itu solusinya. Walaupun tidak berpuasa, orang yang tidak berpuasa itu mengganti dengan fidyah. Agar apa? Tahu ada perintah yang harus dia lakukan, sehingga dia harus mengganti dengan fidyah itu. Ai innama rakhasa lakum fil fitri fi halil maradi was safari ma'a tahuttamihi fi haqqil muqim sa'i taysiran alaikum wa rahmatan bikum. Jadi itu adalah kemudahan yang Allah berikan. Jadi itu adalah rahmat yang Allah berikan. Makanya sama, kalau enggak bisa sholat berdiri, kita diperintahkan dengan duduk. Kalau enggak bisa duduk, kita diperintahkan dengan berbaring. Jadi itu kemudahan-kemudahan. Saya enggak teruskan, Pak. Kalau enggak bisa berbaring, disarat. Ya, enggak saya teruskan, Pak. Terakhirnya enggak enak soalnya. Ya. Semoga semuanya sehat. Ya, panjang umur untuk ibadah. Wahahuna masail tata'allaku bihadil ayyam. Nah, dari sini kemudian muncul berbagai macam pertanyaan, permasalahan ini berkaitan dengan hal tersebut. Ihdaha yang pertama, annahu qad dhahaba ta'ifa minas salaf. Bahwa ada pendapat dari sebagian para salaf, ila anna man kana muqiman fi awwalis syahri, bahwa orang yang mukim, orang yang tidak bepergian ketika di awal bulan Ramadan, kemudian di tengah bulan Ramadan dia melakukan perjalanan. Jadi pertama mukim, dia gak kemana-mana, nompo bahasa Jawanya ya, nompo gak kemana-mana pertengahan bulan Ramadan, thumma safara fi athnaihi, kemudian dia melakukan di pertengahan bulan Ramadan. Falaisa lahul iftar bi udri safar. Ada yang berpendapat bahwa itu tidak bisa kemudian dia tidak berpuasa kalau di tengah bulan Ramadan dia melakukan perjalanan. Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena dia memahaminya literal, tekstual saja. Bahwa kalau mukim dia puasa menerima bulan Ramadan, di tengah perjalanan dia kemudian, di tengah pertengahan bulan Ramadan dia melakukan perjalanan, maka dia harus puasa terus katanya. Ada pendapat yang demikian. Berdasar ayat faman syahida minkum syahra fal yasum. Wa inna ma yubahul iftar li musafiri istahalla syahr wa huwa musafir. Wa hadza qaulun gharib. Tapi ini kata ulama yang lain gharib. Aneh. Lah apa? Kok gak oleh kalau dia melakukan perjalanan. Nah, qalu Abu Muhammad bin Hazm fi kitabih Al-Muhallil an jama'ah min as-sahabah wa tabi'in wa fi ma hatau anhum nadhar wa wallahu a'lam. Padahal itu adalah banyak pandangan pendapat. Fa inna qad thubbita sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam sunnah Rasulullah sendiri padahal suatu saat annahu kharaja fi syahri Ramadan li ghazwatil fath. Rasulullah di pertengahan bulan Ramadan melakukan perjalanan untuk perang. Padahal Rasulullah
melakukan perjalanan untuk perang Fathu Makkah. Fasaru hatta balagal katitu ma'aftara. Ketika sampai di daerah yang bernama Kadid, Rasulullah ini kemudian membatalkan puasanya. Ini berarti menjawab permasalahan yang tadi itu. Jadi boleh, boleh. Walaupun sudah menerima bulan Ramadan dari awal, tengah Ramadan melakukan perjalanan, boleh. Karena itu pilihannya. Wa amara an-nasu bil fitri. Kemudian para sahabat itu oleh Rasulullah disuruh juga, yang enggak kuat disuruh berbuka. Akhrajahu sahib as-sahih. Ini dikeluarkan oleh beliau Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dhahaba akharun min as-sahabah wa tabi'in ila wujubil iftar fi safari. Bahwa yang lain berpendapat, termasuk para sahabat dan tabi'in, ada yang berpendapat bahwa kalau musafir itu wajib untuk berbuka. Kenapa? Mereka berdasar kepada firman Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dasarnya itu. Dasarnya disuruh mengganti sesuai dengan hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Wassahih, dan yang benar, qaulul jumhur, perkataan jumhur ulama, annal amra fi dhalika ala tahhir. Sebenarnya kata jumhur ulama, sebagian besar ulama, itu semua ala tahhir. Apa tahhir? Tergantung pilihan. Kalau musafir dia kuat, lanjut puasanya. Ya. Kalau enggak kuat, silahkan batalkan puasanya. Ini yang disepakati oleh jumhur ulama. Li'annahum kana yukhrujuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan. Karena berdasarkan suatu saat mereka keluar bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan. Keluar bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Qala fa minna sha'im wa minna al-muftir. Ketika keluar bersama Rasulullah, itulah di situ ada di antara sahabat yang tetap berpuasa, ada juga yang membatalkan puasa. Falam yu'ibu sha'im 'alal muftir walal muftir 'ala sha'im. Nah, kalau sudah seperti ini, yang berbuka, yang membatalkan puasanya, jangan mengejek yang berpuasa. Sebaliknya juga begitu, yang berpuasa jangan juga mengejek yang berbuka. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah. Siapa tahu kemampuannya, daya tahan tubuhnya tidak sama. Oh, sampean iki kebajut kaposo sampean. Loh. Wah, tukaran Pak akhirnya, Pak. Gitu. Jadi, berdasarkan ini silakan, pilihannya ada di kita selama tidak membahayakan diri kita. Saya ulang, tidak membahayakan diri kita. Saya punya prinsip begini ke anak-anak saya di rumah. Ada 1000 alasan bagi pemalas. Ada 1000 cara bagi orang yang ingin mencapai sukses. Orang kalau dasarnya malas, alasannya banyak, Pak. Oh no, malas ikut pelajaran, yang izin ke belakang, yang ini, dan seterusnya. Jadi itu alat takhir sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dimilikinya. Maka falau kana al-iftar wal wajib li'ingkari 'alaihi siyam balil ladzi thabata min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi madzali hadhil halati sha'iman lima thabata fi sahihaini an Abi Darda. Itu sama, Pak. Bagaimana kemudian di antara kita ketika melakukan safar sesuai dengan marhalahnya, ada yang menjamak, ada yang tidak menjamak sholatnya. Katanya yang mau menjamak, sampean niku dikai rukhsah, dikai keringanan ambek Gusti Allah, gak digawe. Sombong berarti sampean. Gitu, Pak.
Yang situnya satunya jawab lagi, lah opo, wong awe dhewe iki gak gubuh perjalanane, santai-santai. Engko ana masjid mandek ae. Lah engkel-engkelan, Pak. Wah repot ini. Jadi ini tahyir. Ya sekali-sekali bolehlah kita gunakan, wong itu juga pemberian anugerah dari Allah. Gitu. Jadi saran saya enggak usah pertentangan gara-gara ini. Sampai gak ruwa, gak melo ngaji sampean. Sholat itu iso dijamak. Tapi jangan kebablasan, Pak. Oh, jaman kabeh ae. Ya apa carane? Iya duhur, asar, maghrib, isya, subuh mesti sama. Ini kebablasan, Pak. Iya. Jadi apa namanya? Masing-masing ini diberi oleh Allah, tetapi pilihannya kembali kepada kita semua. Nah, qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan fi harrin syadidin, bahwa kami kata sahabat suatu saat keluar bersama Rasulullah ketika bulan Ramadan dan pada waktu itu cuacanya sangat-sangat panas. Fi harrin syadidin. Mirip-mirip sekarang mungkin ya. Panas. Panas apa enggak, Bu? Panas ya? Ya kalau di dalam AC terus ya enggak panas, Pak ya. Jadi bersama para sahabat di bulan Ramadan cuacanya sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'si min shiddatil harri wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Jadi saking panasnya sampai sahabat itu naruh apa namanya tangannya itu di atas kepalanya, panas sekali, panas sekali. Nah waktu itu apa namanya yang berpuasa itu cuman Rasulullah dan sahabat yang bernama Abdullah bin Rawaha, yang lain gak kuat, batalkan. Jadi pilihan, sekali lagi pilihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, qala ta'ifatun minhum asy-Syafi'i. Ada sekelompok dari mereka yaitu dari golongan asy-Syafi'i, as-siyamu fi safari afdal minal iftar li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama. Makanya tadi itu justru kata beliau, pendapat dari mazhab Syafi'i ini, orang-orang Syafi'i, justru ketika melakukan perjalanan itu kalau dia mampu berpuasa itu lebih utama puasanya. Ketika mampu. Tapi ya jangan membahayakan, Pak. Puasa-puasa dipaksa-paksa, enggak mau mokel, setelah itu pingsan. Wah, sama aja ini bahaya. Makanya ada pendapat dari mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau safar itu lebih utama ya untuk berpuasa kalau mampu. Wa qala ta'ifa, berkata sebagian lagi, bal iftaru afdal akhdan birrukhsah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Tapi sebagian lagi berpendapat membatalkan itu lebih utama. Kenapa? Karena itu adalah pemberian. Keringanan itu kan diberikan Allah. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu memberikan kemudahan, tidak mau menzulitkan. Gitu. Ini pendapat-pendapat yang ada berkaitan dengan rukhsah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anis saumi fis safar. Bahkan Rasulullah ditanya ini, Pak, tentang puasa ketika melakukan perjalanan. Faqala, maka Rasulullah menjawab, man aftara fahasana wa man shoma fala junaha alaihi. Barang siapa yang berbuka itu baik, barang siapa yang tetap berpuasa maka dia tidak memiliki kesalahan. Jadi boleh, pilihan sekali lagi adalah pilihan kita masing-masing. Wa qala fi hadith akhar, alaikum bi rahsatil lail lati rakhasalakum. Kata Rasulullah, hendaklah kalian itu menggunakan keringanan, kemudahan yang Allah berikan kepada kalian.
Wa qala Thaifah huma sawa'un li hadithi Aisyah anna Hamzah ibnu Amr ibn wal Aslami qala ya Rasulullah inni kathiru siyam afa asumu fi safar. Ya Rasulullah, saya ini banyak berpuasa, sering berpuasa ya Rasulullah. Apakah saya ini tetap berpuasa dalam perjalanan saya? Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau puasa, kalau kamu enggak mau, ya berbukalah. Wa huwa fi sahihain. Dan ini terdapat dalam kitab sahihain, yaitu kitab Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, in syaqqa siyam fal iftar afdal. Nah, ini penjelasannya. Kalau kamu itu berpuasa menjadi masalah, kalau kamu berpuasa menjadi penderitaan bagi kamu, maka membatalkan puasamu itu lebih utama daripada berpuasa. Li hadithi Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qadzullila alaihi. Sebagaimana hadis dari Jabir bahwa Rasulullah itu pernah melihat seorang laki-laki, Pak, Bu. Masih ada ya? Kurang berapa menit? 15. Ya. Jadi ada seorang laki-laki yang dikerubungi oleh orang-orang, Pak. Jadi laki-laki ini jalan tapi ditutupi oleh laki-laki. Ma hada? Ada apa ini, kata Rasulullah? Qalu shaim. Dia ini Rasul orang puasa, berpuasa dia. Faqala laisa minal birri asyam fis safar. Bukanlah kebaikan itu berpuasa ketika dalam perjalanan. Maksudnya apa? Dia puasa tapi orang-orang di sekelilingnya disuruh menaungi dia, Pak, supaya enggak kepanasan. Wah, ini kan ngerepoti orang ini. Puasa tapi orang disuruh nutupi dia. Apa doae, Pak? Nanti jangan-jangan yang nutupi dia karena enggak kuat, dia enggak puasa ya. Wah, ini repot ya. Jadi jangan sampai kemudian menambah beban. Ya, menambah beban bagi orang lain. Fa amma in ragiba ani sunnah wa ra'a annal fitra makruhun ilahi fa hada yata'ayyanu 'alal iftar wa yahrimu 'alaihi siyam wal hala hadhi lima ja'a fi musnadil imam Ahmad wa ghairi an ibni Umar wa Jabir wa ghairi Umar. Man lam yaqbal rukhsatallahi kanat 'alaihi minal ithmi mithlu jibalin Arafah. Nah, kalau seperti tadi, akhirnya dia ngerepoti banyak orang. Ya. Untuk dia berpuasa, orang suruh nutupi dia supaya enggak kepanasan. Kalau orang ini tidak mau menerima keringanan yang Allah berikan, maka disampaikan di sini dia termasuk orang yang akan mendapatkan kejelekan atau dosa yang dosanya itu seperti Gunung Arafah. Maksudnya apa? Kalau sudah dia enggak kuat, enggak bisa, jangan dipaksa. Jadi dia puasa tapi semakin lama beduk, masih lama dia sudah semakin menggigil. Nanya terus, jam piro saiki. Wah, ini susah juga ya. Pas beduk, duduk, sudah semaput. Nah, ini kan susah. Padahal dia itu dalam kondisi tidak kuat, memaksakan diri. Sedangkan Allah sudah memberikan keringanan. Selanjutnya yang keempat, al-qada'u hal yajibu mutatabian aw yajuzu bi tafriq. Yang keempat, apakah mengganti puasa di luar bulan Ramadan itu harus dilakukan sekaligus berurutan atau boleh berpisah-pisah? Fihi qaulani, terdapat dua pendapat. Ahaduhuma annahu yajibu at-tatabu' li'annal qada' yuhkil ada. Pendapat yang pertama berkata hendaklah diganti dengan berurutan. Ya, karena ini berkaitan dengan
mengganti, ya, mengganti dari apa yang telah diperintahkan. Tapi juga ada yang membolehkan. La yajibu tatabi bal insya'a farraqa wa insya'a taba. Yang kedua, kalau mau boleh berurutan, kalau tidak mau boleh berpisah-pisah. Wahada qawlu jumhurus salafi wal khulaf. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama, baik masa lalu ataupun yang masa sekarang. Wa alai thabatatil dalail li anna tatabu innama wajaba fi syahri ridarura adai fi syuhur. Kenapa? Karena pendapatnya kalau dilakukan ganti puasa itu berurutan, itu tidak sama, kecuali waktu melaksanakan kewajibannya emang berurutan. Sedangkan menggantinya itu tidak harus, karena berbeda sudah momennya. Fa amma ba'da inqida'i Ramadan fal murad siyamu ayyamu iddah ma aftara wa li hadza qala fa iddatun min ayyamin ukhar. Kembali kepada ayat itu tadi, jawabannya yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi boleh. Kenapa Rasulullah bilang inna khaira dinakum aisaru. Sesungguhnya sebaik-baik dari agama kalian itu, mengamalkan agama kalian itu yang paling mudah. Jangan cari yang ruwet-ruwet. Islam itu mudah, gampang. Inna khaira dinakum aisaru. Diulang oleh Rasulullah 2 kali. Termasuk ini lagi, Pak. Ada kejadian bahwa kunna nantadirun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yaqturu ra'su min wudu'in aw ghuslin. Suatu saat kami ini menunggu Rasulullah. Ketika menunggu Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah itu rambutnya dibasahi, Pak. Basah rambutnya. Mungkin pas panas-panas itu, Pak. Jadi nanti kalau ada orang yang wudu lama, pas duhur, wudu lagi. Ya. Terus kemudian kerannya dibuka, kepalanya dibasahi. Seger gitu. Ya. Ini dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasulullah membasahi kepalanya min wudu'in aw ghuslin. Fasalla, kemudian Rasulullah itu rambutnya basah kemudian salat. Falamma qada shalah ja'alan nasu yas'alunahu. Selesai salat Rasulullah ditanya, "Alaina harajun fi kada?" Ya Rasulullah, kalau kami yang melakukan seperti panjenengan lakukan, itu apa kami dosa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Inna dinallahi fi yusrin. Inna dinallahi fi yusrin. Inna dinallahi fi yusrin." Sesungguhnya agama Allah itu mudah. Sekarang, Pak, kalau panasnya teng 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 teng, kemudian wudu, pokoknya jangan sambil diincipi ya, Pak, ya. Lumayan. Yang dibasahi cuma rambut gitu. Rawahul Imam Abu Bakar bin Mardawi fi tafsiri hadil ayat min hadisi Muslim bin Ibrahim an Asim bin Hilal bihi wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Abu Samit an Anas Malik inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa sakkinu wa tunaffiru. Mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit, dan berbuatlah kalian sesuatu yang membuat simpati orang lain, dan janganlah kalian membuat orang-orang tidak suka. Jadi selama itu dibolehkan, wajar, enggak masalah. Termasuk seperti tadi membasahi rambut ya ketika sedang berpuasa. Terakhir walitukabbirullah ala ma hadakum. Nah, ini, Pak. Hendaklah kalian setiap selesai melaksanakan ibadah mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kenapa?
Karena kalian bisa beribadah, melakukan puasa, melakukan haji, melakukan sholat, semuanya itu karena Allah memberi petunjuk kepada kalian. Jangan sombong. Ini semua yang kita lakukan karena Allah memberi petunjuk kepada kita. Makanya di tanggal 1 Syawal, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, setelah kita menunaikan zakat fitrah, maka kita kemudian litukabbirullah, disuruh bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agar apa? Orang-orang yang katanya sudah selesai melaksanakan puasa, sadari ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, sehingga kalian mau melaksanakan perintah yang Allah berikan kepada hambanya. Sama haji juga begitu, habis Jumat juga begitu. Makanya hadis ayat habis Jumatan itu, faida kudiyatis sholah, kalau kalian setelah melaksanakan sholat Jumat, fantasiru, menyebarlah kalian, tapi tetap disuruh untuk berzikir kepada Allah. Jadi ciri hamba-hamba Allah, setiap melaksanakan perintah Allah, dia membesarkan Allah, dia mengagungkan Allah, dia tidak menepuk dadanya. Saya sudah khatam 30 kali. Wow. Saya sudah tidak. Orang-orang hamba-hamba Allah, ketika dia selesai melaksanakan ibadah, justru dia membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, memberkahi kita, meridhai kita. Dan semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa lalu dan di masa hari-hari yang akan datang, semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Mungkin sampai di sini kajian tentang ayat-ayat puasa. Insya Allah tanggal 8 Sabtu depan kita akan mengkaji tentang, mengingatkan kembali tentang malam Lailatul Qadar. Kita akan mengaji tafsir Lailatul Qadar. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji'at fatai. Amin ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafa an-nar waj'al wujatan lana ya rabbal alamin. Ya Allah, 'allimna ilman yanfa'una وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافعين للمسلمين. يا الله kami memohon keberkahan bulan Ramadan ini. Kami memohon keberkahan majlis ilmu kami. Ya Allah, dengan barokah itu semua, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Ampunilah mereka, muliakanlah kedudukan mereka, angkatlah derajat mereka, bersihkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah, dengan air yang sejuk, dengan air yang dingin. Ya Allah, ya Rahman, bersihkanlah dosa-dosa mereka seperti baju yang bernoda menjadi putih dan bersih kembali. Ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surga-Mu. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka. Ampunilah kami dan mereka, berkahilah hidup kami dan mereka. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka. Berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang salih-salihah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat dan istiqomah melaksanakannya. Anugerahkanlah keturunan kami untuk selalu istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah untuk menghafalkannya, untuk mengamalkannya dengan rahmat-Mu, dengan barokah bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, anugerahkanlah kami keluarga yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, anugerahkanlah kami umur yang panjang untuk beribadah, untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah kami rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah, yang menjadikan kami semakin bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang menghadapi permasalahan, bimbinglah kami, kuatkanlah hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertawakal kepada-Mu. Berilah kami jalan keluar yang Engkau ridhai, ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang menghadapi ujian, ya Allah, lapangkanlah hati kami, kuatkanlah hati kami. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah. Ya Rahman, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka. Angkatlah sakit kami dan mereka, agar kami semakin bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan Ramadan. Terimalah ibadah puasa kami. Terimalah qiyam kami. Terimalah tilawah kami. Terimalah sedekah dan infak kami. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Birahmatika ya arhamar rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.